Ini yang di propam ya, Bang? Iya, yang di propam. Awalnya kami sudah melakukan perdamaian di Polsek Perbongan dan dikonsep suratnya oleh jupernya bernama Marwin. Dan sesudah menerima sesuatu dari saya, itu perdamaian bisa dibatalkan dan tidak dilepaskan. Padahal sudah di RJ waktu itu. Di Restorasi Justice ya? Iya. Atas kasus? Kasus dituduhkan dengan penada. Penada ya? Iya, 7 unit baterai. Dan ganti ruginya diminta sebesar 17 juta setengah. Yang awalnya minta 35, nego ke angka 17 juta setengah dengan pelapor. Satu buah itu atau satu unit itu nggak sampai 1 juta, tapi permintaan damainya diminta sampai 17 juta setengah dengan alasan sudah memberikan biaya ke Polsek. Terus yang jadi apa gugatan orang abang di pengadilan ini apa, Bang? Surat penangkapannya sama penahanan yang tidak sah. Dan sampai hari ini saya belum diberikan SPDP dan surat penangkapan tersangka. Dan diduga tidak ada dilakukan gelar perkara. Karena laporan pelaku tanggal 3, tanggal 4 ditangkap, tanggal 5 sudah ditahan. Tiga-tiga ini para pelaku ditangkap? Iya. Sudah saya laporkan ke propam juga, karena si Juper alias Marwin menerima sesuatu dari saya. Dan saya ada buktinya. Dan itu soal perdamaian ya, Bang? Iya, soal perdamaian. Yang kemudian, yang Abang sampaikan tadi, kemudian batal? Iya. Oke. Bang, ini dari langkah hukum yang orang Abang lakukan ini, apa tujuannya? Supaya klien saya bebas, karena tidak bersalah dia. Dan dituduhkan penada, karena kalau dituduhkan penada nggak terkait dia dengan si pelaku, karena dia menjual melalui orang lain lagi ke klien saya gitu. Ada pihak kedua lagi. Nah, hubungan hukumnya itu sudah terputus sebenarnya. Perkara perkara atau perkara laporan atas nama Suwanto tentang kehilangan baterai 7 unit dan klien saya dituduh sebagai penada tanpa adanya barang bukti dan melalui gelar perkara terdahulu. Itu saja.